Di Jalan Cisadane seperti apa, Pak? Jadi setelah dibuka seluruh tubuh itu, seluruh tubuhnya ada dijumpai kejanggalan di dalam rongga kepalanya, yaitu di otaknya. Kalau di organ-organ lainnya itu tidak ada kejanggalan apa itu, nanti saya tuangkan ke dalam visum et repertum. Nanti hasil visum itu silakan kalian menanya kepada penyidik yang berhak menerima visumnya. Kalau saya sih kan nggak berhak menerangkannya, yang berhak menerangkannya itu penyidik gitu. Oh, tapi dari pihak Bapak sendiri menemukan tuh, Pak, ya? Kejanggalan ya? Kejanggalan. Apa itu kejanggalannya? Silakan tanya penyidik. Untuk proses otopsi tadi, Pak, berapa lama, Pak, dibutuhkan waktunya, Pak? 1 jam lebih dikit. Pak, kalau misalkan melihat kondisi jenazah ini, Pak, ini sudah berapa hari sih, Pak, perkiraannya, Pak? Kurang lebih 4 hari. Tanda-tandanya seperti apa, Pak? Ya, jelas pembusukan, bengkak, kulit terkelupas, rambut lepas, bulu-bulu lepas, semua lepas gitu loh. Tapi sudah keluar, menjulur, bola mata mengecil, banyak lagi. Tapi secara umumnya itu membengkak, membesar, dan memunculkan aroma. Itu aja. Oh, tapi untuk kejanggalannya hanya di bagian kepala itu, Pak, ya? Ya. Untuk dugaan, Pak, apakah itu hantaman benda tumpul atau seperti apa? Wah, itu silakan tanya penyidik nanti. Entah benda tumpul, entah benda meteor dari langit, itu nanti tanya penyidik. Ya. Karena penyidik yang meminta ke saya, ya saya terangkannya ke penyidik, nggak ke media dong.